temukan? Di TKP kami menemukan 5 tembakan di bordes, di dinding bordes tangga. Kemudian kita menemukan 3 perkenaan tembak di depan gudang, samping tangga yang mulia. Dari hasil olah TKP tadi, di luar apa namanya, proyektil yang ditemukan Polres, ada berapa jenis senjata yang saudara temukan? Bisa dibedakan ya, ketika proyektil yang keluar dengan apa namanya senjata yang digunakan, bisa dibedakan atau sama? Siap, izin yang mulia. Setiap senjata mempunyai karakteristik sendiri yang mulia. Oke. Dia seperti halnya sidik jari manusia. Jadi setiap laras senjata api mempunyai sidik jari laras, laras senjata. Oh, oke. Siap. Dan tentunya itu berbeda satu dengan yang lain. Apa hasil yang saudara temukan dari sidik laras tadi yang siap, pada izin, waktu olah TKP? Siap, izin yang mulia. Kami menerima 2 senjata api dari Polres Jakarta Selatan. Kemudian kita diuji balistik dan 3 proyektil yang diserahkan Polres Jakarta Selatan itu identik dengan senjata api HS yang mulia. Oke. Kemudian hasil otopsi yang dari rumah sakit. Kita belum berbicara otopsi. Siap. Kita masih bicara olah TKP. Siap. Satu, tadi kan 4 yang mulia ditemukan, 3 itu dari HS yang mulia, kemudian yang 1 dari Glock yang mulia. Glock berapa bisa dijelaskan? Glock yang kami periksa dan kita bandingkan adalah Glock 17 MPY 851 yang mulia. Glock 17 ya? Siap. Artinya di lokasi TKP ditemukan jenis HS dan Glock. Siap yang mulia. Begitu ya. Apa, sejak larasnya adalah milik HS dan Glock. Siap, betul. Ya, yang tertinggal di proyektil yang mulia. Yang tertinggal di proyektil. Itu kesimpulan saudara ya, hasil pemeriksaan. Betul yang mulia. Bagaimana dengan pada waktu di tubuh korban hasil otopsi? Siap, hasil otopsi yang diserahkan Polres ada 1 anak peluru dan 3 serpihan yang mulia. Ya. Serpihan yang pertama adalah dari jaringan otak. Jaringan otak itu ada serpihan jaket anak peluru dan timbal yang mulia. Bentuknya kecil, kecil sekali. Kemudian yang satu lagi adalah dari pipi hasil otopsi. Itu berupa lead antimoni yang mulia. Siap. Selanjutnya, jejak larasnya? Untuk yang serpihan tidak bisa kita bandingkan yang mulia, karena bentuknya sangat kecil dan tidak ada garis-garis kasar, galangan atau dataran pada serpihan tersebut yang mulia. Hmm. Yang kita bisa bandingkan adalah anak peluru yang tertinggal di punggung hasil otopsi yang mulia. Ya. Itu kita bandingkan dan itu identik dengan Glock yang mulia. Glock. Siap yang mulia. Sementara yang proyektil yang ditemukan oleh Polres Jakarta Selatan, apakah itu berkaitan yang keluar dari proyektil yang ditemukan dari tubuh korban? Betul yang mulia. Jadi yang dari Polres Jakarta Selatan itu senjata plus proyektil yang mulia, semuanya dikirim ke kita yang mulia. Jadi sekali pengiriman itu ada 2 senjata, kemudian ada peluru, selongsong, dan serpihan yang mulia. Oke, berarti disimpulkan pada di lokasi TKP, ya di TKP dan di tubuh korban itu ditemukan proyektil dari jejak laras 2 senjata tersebut. Siap, betul yang mulia.